Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjani, pendamping sosial Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Hari ini kita melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting di Kampung Cibrik, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, ayo kita saksikan video berikut ini. Stunting dan pentingnya 1000 hari kehidupan bagi bayi. Nah, kemarin pada sesi pertama, ini ibu pernah kita belajar bersama tentang konsep diri, apa itu konsep diri, kemudian harapan dan tujuan daripada orang tua terhadap anak sesuai dengan yang kita lakukan minggu kemarin. Kita ibaratkan sebuah pohon. Akar merupakan landasan yang ditanamkan orang tua terhadap anak. Kemudian batang dukungan orang tua terhadap anak. Kemudian buah adalah pengharapan orang tua terhadap anak. Nah, hari ini kita lanjutkan ke sesi satu langkah dua tentang stunting. Ada yang tahu apa itu stunting? Apa ibu? Pertemuan kerdil. Pertemuan kerdil. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Ibu Ros. Ibu Ros, dari mana itu mengetahui bahwa stunting adalah kerdil? Dari televisi. Oh, ya. Kemudian, Ibu Ros kelompok? Pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya, Pak. Iya, tepuk tangan buat Ibu Ros kelompok. Jadi ibu-ibu, dalam 1000 hari pertama kehidupan, balita itu sangat penting terhadap gizi. Nah, ibu-ibu, ini harus betul-betul memperhatikan gizi daripada bayi kita tersebut. Kalau tidak, nantinya takutnya akan terjadi stunting. Ibu-ibu, selama mengandung, ibu-ibu ada nggak mengunjungi ke posyandu? Kepada Ibu KPM ini, tepuk semangat. Ibu-ibu juga dalam hal penanganan bayi ini perlu rangsangan-rangsangan dari orang tua. Karena tidak ada rangsangan, ini akan menjadi juga stunting. Ini sangat-sangat perlu gizi, perlu rangsangan ataupun stimulasi. Stimulan daripada orang tua juga sangat perlu. Nah, dalam hal menangani, dalam hal melakukan stimulasi ataupun stimulan yang kita berikan kepada anak, tidak mesti harus kita korbankan waktu. Sambil kita bekerja pun, sambil memasak, kayak ibu-ibu di rumah, bapak juga demikian, bapak-bapak di rumah. Ini
perlu menjaga kebersihan, termasuk dalam hal buang air besar, itu harus di jamban yang sehat. Hadirin sekalian, siapapun kita, baik bapak kepala desa, kemudian imam desa, kemudian ada kader posyandu, kita sangat mengharapkan dukungan dari semua stakeholder yang ada di desa ini. Mohon Pak kepala desa agar di dalam APBDS, anggaran pembangunan belanja desa, untuk biaya stuntingnya sesuai dengan harapan Bapak Bupati Aceh Utara, untuk dialokasikan anggaran yang secukupnya agar anak-anak kita yang ada di desa Bapak ini terbebas daripada stunting. Apakah Bapak kepala desa sudah menganggarkan anggaran untuk penyegahan stunting di desa Bapak ini? Sudah, kita anggarkan 10% dari total anggaran. Ibu-ibu, tepuk tangan buat Bapak kepala desa kita yang sudah memperhatikan kita selama ini. Sangat perlu kita perhatikan demi kelahiran sang bayi yang sesuai dengan harapan. Ibu ketua kelompok mengetahui hal belas tadi dari mana? Dari media sosial, Pak. Maksudnya dari media sosial? Dari Facebook, dari Instagram. Apabila hal yang ditemukan di media sosial tersebut memang positif, itu nanti boleh disebarkan ataupun dibagikan kepada ibu-ibu yang lain. Kalau memang tidak sesuai dengan hasil medis, itu jangan diteruskan. Karena ini kan dari zamannya zaman digital, jadi nanti ada informasi yang berupa hoax. Nah, tahu ibu kan apa itu hoax kan? Ibu, kemudian ini kita buat yel-yel stunting dalam bahasa Aceh. Sepakat ibu? Sepakat. Nagala anak sehat? Stunting? Kibang mak sudah siap mendung? Apa saja rencana kita pada hari ini yang akan ibu tuliskan nantinya di tabel janji diri ini, silakan ibu tuliskan. Kemudian tabel janji diri yang pertemuan kemarin ibu kumpulkan sama ibu ketua kelompok, nanti biar ibu ketua kelompok yang akan mengumpulkan kepada saya. Ibu ketua kelompok, mohon kesediaannya untuk mengumpulkan janji diri yang pertemuan minggu yang lalu. Hasilnya, juga ibu-ibu, kami selaku SDM Kesos perlu mengingatkan kepada ibu-ibu yang bahwa pemerintah pusat, Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kepada kita bersama, yaitu PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Ini mohon ibu-ibu untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Ini jangan misalnya kalau uang PKH ini betul-betul ibu gunakan untuk keperluan balita, kemudian anak sekolah, kemudian keperluan gizi ibu-ibu di rumah. Jangan sampai yang pemerintah sangat mengharapkan agar bantuan tersebut produktif, jangan sampai menjadi konsumtif. Kita minta kepada Bapak Imam kita sedikit membacakan doa supaya acara kita hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u namadidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.